Jadi sambil tune up, kita di sini mau nyoba oli ini, oli Ipun yang Ester High Protection. Ini harganya 160.000 sampai 180.000 kisarannya segitu. Dan di bengkel Pitfield JL ini kita dapat harga 165.000. Ini masih dibongkar motor saya. Setelah itu kita kasih oli Ipun, lalu kita akan testimoni atau test ride pakai oli ini, oke? Jadi ternyata ulinya itu warna kayak solar. Ya. Anu emas, emas kemasan. Ini warnanya kalau kalau liquimol itu dia bening. Kalau dia ini kayak kemerah-merahan emas gitu. Jadi warnanya kayak oren-oren keemasan, kayak solar lah. Ya. Kalau liquimol itu bening, identik dengan bening. Oli yang bening warna kuning. Ini saya baru tahu karena baru pakai oli Ipun. Oke, mantep. Sampai ketemu lagi ya. Jadi teman-teman, kita udah selesai tune up. Jadi kita udah selesai tune up, udah ganti busi juga Iridium NGK. Sekarang udah ganti pakai oli Ipun tadi yang Sitentix 10W40. Harganya 130, kita udah pakai ini. Dan sekarang waktunya kita selesai, kita mau test ride, langsung nyoba olinya. Ayo maju, aman. Sudah selesai tadi di servis punyanya Bang Andre. Bang Andre ya, terserah julukinnya apa, Bang Andre. Dan buat teman-teman, jangan lupa servis motor kalian agar performanya mantap. Pastinya di bengkel Pitfield JL di sini. Dan di sini kita, saya kasih link deskripsinya di bawah YouTube saya ada, saya kasih. Dan buat teman-teman, makasih udah stay di channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mampir ke bengkel Pitfield JL, ada Mas Juli pastinya, sama tester oli Ipun, oke? Okay? Dan jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.